Seorang kurir paket mengalami kecelakaan di Jalan Ngerayun, Jawa Timur hingga menyebabkan motornya terbakar. Video saat peristiwa itu terjadi pun viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @buruan_kerja pada Senin lalu, terlihat api tengah melalap habis motor kurir tersebut. Sang kurir yang berada tak jauh dari lokasi motor langsung berteriak seakan tak percaya dengan nasib buruk yang dialaminya. "Ah, Allahu Akbar," teriak kurir itu. Namun terdengar suara seorang pria di balik video itu mengaku lega karena nyawa si kurir selamat. Dari informasi tambahan yang masih dikutip di akun tersebut menceritakan kronologinya peristiwa itu bisa terjadi. Kronologinya mungkin keranjang kain nempel di knalpot terus kebakar. Awalnya api kecil tapi berhubung jatuhnya motor di tempat daun-daun kering jadi mobile, tulis akun tersebut. Kondisi di sana pun tak ada air sehingga pengendara lain dan warga tidak bisa membantu memadamkan api. Menurut akun itu, sempat terjadi ledakan saat sang kurir jatuh dari motor karena kondisi jalan menikung tajam. Motor yang terbakar itu diketahui berjenis motor bebek Yamaha MX King. Menurut pengunggah video, kondisi kurir hanya mengalami shock berat dan menangis histeris tapi tidak ada luka apapun di tubuhnya. Tribunbanten.com juga sudah meminta izin terkait mempublish kejadian tersebut dan bertanya lebih lanjut lagi namun belum mendapat jawaban.